sekolah dengan Chef Gina. Kali ini Gina mau bikin apa coba? Bakmi Jawa. Bahan-bahannya adalah 100 ml air, 1 butir telur, wortel yang sudah diparut, minyak goreng, dan 1 mie gandum. Bumbu-bumbunya adalah 2 sendok makan kecap manis, 3 butir bawang dan 2 butir kemiri, 1 sendok teh garam, dan merica bubuk. Caranya adalah didihkan air. Air sudah mendidih, kita masukkan mie. Tunggu sampai mie-nya empuk. Sambil menunggu bakminya direbus, kita ulek kemiri dan bawangnya. Uleknya sampai halus ya guys. Bakminya sudah matang, kita tuliskan ya guys. Kemudian masukkan minyak ya guys. Kita tumis bawang dan kemirinya. Dan bumbu harum. Kita masukkan telur. Kita masukkan air. Masukkan kecap manis. Masukkan merica bubuk. Masukkan garam. Masukkan wortel. Masukkan bakmi. Jadi guys, membuat dadar. Wah, alhamdulillah. Oh, ini enak impor guys. Enak impor lengkap. Aku makannya pakai telur dan pupuk. Well ya guys, membuat dadar. Enak banget guys. Dari Gila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.